ini mau ada penurunan kapal kayu KM Baruna Sakti 02. Ini mesin wing sudah dinyalakan. Ini tali seling sama mesin wing. Itu kapalnya yang mau akan turun setelah beberapa minggu telah melakukan reparasi perbaikan di galangan kapal. Ini detik-detik mau menurunkan kapal dengan sistem dock slipway atau di dock tarik. Ini sedang ada persiapan para pekerja galangan kapal. Ini kemarin ada pekerjaan penggantian papan kayu di lambung kapal sini. Yang sisi sebelah kiri bawah sama yang sebelah kanan. Ini ada tali seling. Ini posisi meja lori sama rel sedang diperiksa oleh para pekerja. Ini di bawah ada balok-balok kayu dan bantalan-bantalan besi atau meja lori. Nanti akan ditarik oleh mesin wing dan diturunkan. Ini posisi propeller dan as propeller telah dicat warna hitam. Ini airnya sudah siap pasang jam 3 sore. Ini mau ada penurunan kapal KM Baruna Sakti 02. Itu kapal Tegal. Ini persiapan menurunkan. Ini mesin wingnya udah dijalankan, dinyalakan. Nanti kita lihat penurunan kapal KM Baruna Sakti 02. Ini mesin wingnya sudah nyala, sedang menarik tali seling. Nih tarik tali selingnya guys. Nih sampai ke sana. Itu kapal-kapal yang sebelah sana. Kapal perahu dan kapal tongkang ada segala macam, itu harus disingkirkan dulu, dipinggirkan dulu. Soalnya ini kapal KM Baruna Sakti mau diturunkan agar tidak terjadi tabrakan atau persentuhan dengan kapal-kapal yang di belakang sini.
itu balok-balok kayu sudah dilepas semua yang di bawah sana. Di video sebelumnya sudah diliput pekerjaan KM Baruna Sakti 02 tentang penggantian papan kayu, lalu ada pendempulan kapal, cara-cara pendempulan dan pembuatan dempul dalam docking kapal, lalu ada video tentang cara membengkokkan papan kayu dengan cara dipanaskan, dengan cara dibakar, tetapi jangan sampai kayu tersebut jangan sampai terbakar. Di sana ada mesin wing, posisi mesin wing di sana, lalu ini ada tali selingnya yang menarik dan menurunkan kapal yang sedang naik dok di dok slipway atau di dok tarik sini. Itu para pekerja sedang mempersiapkan detik-detik menurunkan atau peluncuran kapal KM Baruna Sakti 02. Itu yang di bawah sana ada meja lori dan bantalan-bantalan kayu yang menahan kapal. Ini lokasi di galangan kapal Kota Tegal. Ini persiapan menurunkan. Tadi ada tradisi di daerah sekitar sini sebelum menurunkan kapal. Ini kapal sudah diturunkan dan diluncurkan. Ini posisi kapal sudah di air. Tadi naik di dok sini, dok slipway. Peluncuran berjalan dengan aman, lancar. Thank you.
Kapal sudah diturunkan. Sekarang posisi kapal sudah di air. Demikian video Wahyu Prasetyo Channel penurunan kapal KM Baruna Sakti 02 Tido Kapal Tegal. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.